Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menjelaskan apa penyebab dari buah busuk pada kelapa sawit yang ada di samping sebelah saya ini. Nah, ini nanti kita bahas kenapa penyebabnya ini bisa busuk buahnya kayak gini. Nih, kayak gini. Terus yang kayak gini, nah, bisa busuk. Nah, banyak yang bilang kena jamur, jamur yang menyebabkan buah ini busuk. Tapi di sini setelah saya praktekkan, bahwasanya buah busuk ini disebabkan oleh kelembapan air atau cahaya matahari tidak tembus karena terlalu lembab di sekitar pokok sawit ini. Maka itulah penyebabnya buahnya akan busuk dan ditumbuhi oleh jamur. Karena selalu basah dan basah. Nah, itulah penyebabnya. Jadi sawit itu sangat penting butuh cahaya matahari untuk proses fotosintesis dan proses pembuahan, supaya buah itu normal masaknya dan tidak berjamur dan tidak lembab di sekitar pokoknya. Nah, ini basah nih, ini busuk, kering. Nah, ini penyebabnya. Jadi sahabat petani, kebanyakan antara kita di sini tidak boleh untuk membroning ini, pepa ini dibiarkan. Itu makanya banyak buah yang busuk di sini karena pelepah ini terlalu rimbun, terlalu banyak, apalagi di piringan yang banyak rumput. Makanya mudah untuk kelembapannya sangat tinggi. Maka buah ini akan busuk. Beda dengan sawit yang udah tinggi, umur 1 tahun. Itu kalau kena sinar matahari, itu kelembapannya kurang. Dia tidak akan busuk, kecuali ada namanya, itu buahnya yang busuk kena jamur. Nah, karena saya udah mempraktekkan sendiri, ada beberapa pokok sawit yang buahnya busuk dari kecil sampai udah tinggi 2 meter. Sekarang udah normal buahnya. Nah, karena dari situ saya buang semua buah-buah yang busuk itu, saya browning, saya gundulin, terus tinggal buahnya. Sekarang alhamdulillah udah bisa dipanen. Besok kita lihat buahnya. Udah bagus. Oke. Sekarang ini. Nih. Dulu waktu kecil saya menanam sawit di sini. Kayak gini. Itu buahnya banyak yang busuk. Jadi saya browning cepat. Alhamdulillah hasilnya tidak banyak yang busuk lagi. Jadi bisa dipanen. Jadi buahnya bagus. Bukan kayak gini. Ini busuk nih. Banyak nih busuk nih. Oke. Tani. Nah, boleh dicoba nanti di lahannya masing-masing. Kenapa busuknya? Kalau dalam ilmu pertanian mungkin kena jamur, bukan menyalahkan. Nah, teori sama praktek itu jauh beda. Karena saya sering pakai praktek, bukan pakai teori. Kalau dalam ilmu sekolahnya ini kena jamur. Nah, kawan, tak menyalahkan. Boleh di komentar. Jamur. Inilah penyebab busuknya kena jamur. Jadi buahnya banyak yang kena busuk nih, merata semuanya yang busuk buahnya. Bisa kita lihat nanti. Nah, karena saya orang tidak berpendidikan, makanya jamurnya tidak tahu namanya jamur apa. Jelas ini kena jamur busuk. Kalau ilmu prakteknya bagi saya ini karena kelembapan airnya atau udaranya terlalu tinggi, tidak kena sinar matahari, maka jadinya buahnya itu bisa busuk karena selalu kena air, tidak kering-keringnya. Nah, gitu. Ibarat kita kalau kita basah kain kita terus, lama-lama kita kena kurap. Itulah contohnya. Jadi sahabat petani, di sini saya menjelaskan ini adalah bibit PPKS ya. Buahnya cukup bagus, banyak, tapi nggak bisa dipanen karena banyak yang busuk, cuman berondol aja. Jadi boleh. Kalau untuk menanam, saran saya, menanam bibit PPKS
yang namanya dulu itu Marehat, sekarang diganti PPKS, bagus. Cuman buahnya banyak di ringan. Nah, buahnya lumayan besar juga. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani jaya. Jangan lupa subscribe, like, dan